Ini tengok apa dia tulis ni, satu masalah orang tu dia cerai isteri tiga kali kata sekali tu. Ha, dia nak ikut jatuh berapa dah ni dia. Ha, tak lagi dah tengok bingung tu. Ha, tak nak tanya dah, hak ni tu duk gege gepo dah lah ni, bukan kata menyelit-nyelit dah. Ha, pakai makruf dah, cuma dia mau nak ambil mulut dah ni. Saya juga. Ha, tak ada apa dah. Ha, tak ada ikut sekali tu. Ha, tolak ayat apa ni? Ha, orang cerai isteri tiga kali tapi kata sekaliku. Ha, nah. Ha, kata sekaliku tiga tolak. Jatuh berapa tolak? Ha, dia kata tiga, tanya orang lain jatuh berapa. Belak juga. Dah itu kan. Dia pun kata tiga, kok tiga. Dia pun kata apa tiga? Eh dia. Ha, dia kata aku tolak isteri aku tiga tolak. Ha, kata apa tiga? Nak se aku tolak isteri aku satu tolak. Apa dia kata tiga tolak? Eh dia, kau acu saja. Ah, gitu. Tak ada air dah terlepuh kau tidak tolak tu. Aku tolak ke dia kalau ngaji apa panggil tu? Lafaz yang sarih. Nah, lafaz yang sarih guna selera apa jadi sungguh. Salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Tiga perkara selera pun jadi sungguh, sungguh pun sungguh. Mana? Iaitu nikah, akad nikah. Selera. Ada berlaku dengan saksi, ada berlaku dengan lelaki pun selera. Di selera lagi, ha, jadi weh. Ha. Yang keduanya, wattalaq. Cerai. Selera pun jadi. Yang ketiganya, ar-ra'i war-raj'ah. Kelik baik, rajong. Haa, benar tak ada payah sekali pada asalnya. Kalau bahasa payah tu, kita dah buat jadi kira banyak kara. Payah nak kelepai, kena tu, kena ni, kena diminta izin. Buat tenung, buat tergiduk taklik, buat telefon. Haa, dia asal tak ada, ada payah. Lepas tu, ni tolak tiga sekaligus dengan lapa ya sorak. Aku tolak kari kau, tiga tolak lapa sorak. Maka, dia panggil dia sejumhurul ulama. Apalagi termasuk dalam mazhab yang empat dari segi fepoh. Ha, itipak mengatakan jatuh tiga. Bahkan kalau niat pun dia kena pula tanya kepada tuan. Aku tolak isteri aku tiga tolak. Bukan kata ini aku tolak isteri aku. Senyap tak ada royak berapa bilangnya. Ha, maka so tu juga dah jatuh pasal dia guna lafaz yang sorang. So juga dah. Dengan nak kata yang kedua yang ketiga dia kena tanya tuan. Kalau tak boleh temu dengan tuan tak boleh tanya pas sudah kena hukum so. Tapi kalau temu tuan mu maksud berapa kah? Mu kata aku tolak isteri aku pasal mu tak menentu bilangan. Nak tahu kata berapa dalam kuasa mu tadi. Dia kata aku kuasa tiga. Ha, jatuh tiga. Kau kata. Dia kata aku kuasa dua. Jatuh dua. Lepas ni tak ada orang tanya kuasa. Dah pakai dia sorah di lidah lah. Dah aku tolak ke dia kau tiga tolak. Ha, lepas tu dia mau nak menyelit ke lagi lah. Ha, dia.